Semangat hari setelah meritai pasangan gaya kita semua, aku, Donnie Lang, dekat Bulengau, kita buat bulletin ukas bagi Iban. Tu berita keterubah. Mensia Mayuh dia tu berasai lantang sepengudah sistem traffic light buat roundabout 5 di sepemanyai Jalan Setia Raja, Setutong, udah uliah dikena. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugamba, semadah, yang ngaunya ngarap ke jalannya nak sekut agi bakar selama. Ia kemegak Menteri Infrastruktur dengan pemansang penyangkai kapal Sarawak minta Mensia Mayuah semampai ngemerat ke penglikun maya berbaik ke perengkap pengangkut. Ketegal agi misi pengawak digagak sepemanyai jalai besai Kucing Samarahan. Ia madah ke perkaranya dengan penerang media kena hari 4 tu tadi. Dato' Amal Douglas Ugah megak madah semua projek ngagak traffic light bak 5 roundabout bak sepemanyai jalai besai Kucing Samarahan digagak dulu agi hari langgur projek ianya 55% tumu hari-hari bulan tembu tidak sadang kena ke bulan Januari 2024. Berita udah tu, sidak kebejual bak bazar Ramadan ditangkan ngambil semampai nyaga pembersih dengan penglikun pemakai ngau air irup ke dijual. Sapit Menteri bak Opis Premier Sarawak Undang-Undang Sebakat Malaysia 1963 MA63 ngau kawal negeri Perintah Besai Datuk Sharifah Hasidah Syahid Aman Ghazali madah tu dikena tentu ke nadai penusah bukai nak nyadi bayak ke nuntuang orang ke meli tau ke sidak ti berjual. Ya megak madah bab bazar Ramadan Taman Sukma tahun tu bising muka 50 itik kedai nyual macam bansa pemakai dikena buka puasa. Ini merupakan bazar yang memang setiap tahun diadakan oleh pihak DBKU ya, untuk kesenangan masyarakat yang begitu ramai yang datang pada hari ini, Alhamdulillah. Dan saya mengambil kesempatan ini menyeru kepada peniaga-peniaga agar sentiasa menjaga kebersihan makanan. Kalau boleh makanan dibungkus dengan mengikut standard yang terbaik. Jaga dan jangan hidang makanan yang berulang. Jaga kebersihan dan keselamatan lah untuk kepada pengguna-pengguna lah. Ya, berjakut bunyinya, Maya Beranau ngau media sudah berjadi ke pengerami muka bazar Taman Sukma di Kuching hari 4 tu tadi. Nangkannya, Kaban Kunsil Negeri Samariangnya bisa berjalan ngabas kedai dia. Bak bazar Ramadan Semarak bakal ngelamak tu palanya semampai ditapat ke Mensia Mayuah nintiang Maya bulan Ramadan. Tahun tu, bisi 46 buah kedai makai ngau air irup dibuka dia. Pengawak menjadi ke Bazar Ramadan Kediatur Kaunsil Negeri Kuching Utara DBKU-nya dipenjadi ke Kaban Kaunsil Negeri Adun Tupong kemegak Tuai Sekretari Politik Ngagai Premier Sarawak Fazrudin Abdul Rahman. Mehdi Ranau yang madah ke Bazar Ramadannya sebagai hari indur di Kuching ke Endang suah ditapat Mensia Mayuah berbeli ke macam bansa pemakai. Jadi setiap kali, setiap tahun apabila Ramadan menjelang tiba, sudah tentu antara aktiviti-aktiviti ekonomi yang giat dijalankan adalah Bazar Ramadan. Dan Bazar Ramadan di kawasan N6 Tupung kebanyakannya dilaksanakan ataupun dianjurkan oleh Dewan Bandaraya Kuching Utara ataupun DBKU. Dan sudah tentu tempat yang sentiasa menjadi sambutan setiap tahun adalah di Tapak Semarak ini. Jadi pada hari ini kita merasmikan perasmian Bazar Ramadan yang mempunyai lebih kurang 46 gerai penjajah yang sedia ada dan kita buka kepada penjajah yang baru. Kerana pada tahun ini ianya berlainan sedikit kerana kita telah membangunkan tapak ini untuk dijadikan tempat perniagaan penjajah. Mungkin sebelum itu kita pernah melihat penjajah di tepi jalan, sepanjang jalan yang mungkin membahayakan pengguna jalan, dan kita telah mengalihkan penjajah ini ke tapak ini. Dan pada tahun ini kita nyampur sudah tu, sudah penjajah sedia ada dan penjajah tambahan untuk bulan Ramadan sahaja. Ya, megak madah bahasa tak dun tupong bisa lebih 3 itik bazar Ramadan ianya di Semarak, Kubaharia, Matang Jaya, Engau Metro City. Nangkanya kru kas bisa datang ke Bazar Ramadan, Taman Sukma, alai bala kebejual dia madah ke diri lantang ati ketegal atur operation standard SOP nadai agi digagak bakal tahun sebelah tu berpun hari pandemik COVID-19.
Tapi kita masal si diskus tak kita tahun sebelum tu lah. Kami pun dah sudah hati orang kemas. Kita berjual lah dalam berpuasa gitu. Terus ya antara customer dengan penjual si dengaran gila soka. Sebelas jenis spice lah gitu. Dekat kampung Buntal, kadang-kadang kami ikut event lah. Kami mostly customer yang sama, yang mana lagi order. Ada juga, tapi banyak dari yang student lah. Kita kan suka nipan kedai tu. Setengah makan. Bisa 50 hektar kedai nyual macam bangsa pemakai ngau air irup dibuka bab bazar Ramadannya. Kita ngelih ngagai berita di Miri. Library community Lutong dia tu udah disikap ngau perengkat guna tu lebih lagi moden sepenemu projek rengat kedua ngemanah ke perengkat guna bak dia. Dato' Bandar Konsil Menggeri Miri, MBM Adam Yi Siusang Madah turkat ngembiang mensia maiwah. Belak ngemaran ke agi pemansang digital. I think this change of mindset, so to speak, from the traditional library setup that we have at Luton, and now move to the shopping mall under this community library concept, has proven to be very successful. I think the success of this transformation can be testified by the number of visitors to the library. Previously, I was made to understand the average monthly visits was around 120. And now we are looking at 3,000. Ya, berjakut bunyinya, maya pengerami mantar menjadi ke library community Lutong rengat dua hari tiga tu tadi. Nambah ke jakut ya, Adam malah ke MBM ngembuan pengandal konsep ke dikenal library-nya dekat jadi pemun ngagai ubah pemansang library baru Dudi Ari Ila. Berita diterus ke ngau pengawas Sapir Sekretari Perintah Sarawak Perkara Operation Datuk Hi Chang Ki udah nemuai ngagai Talik Himat Call Center Sarawak Information System Sendirian Berhad Sains di Kota Semerhan hari 4 tu tadi. Penatai Datuk Hi Chang Ki disambut Tuai Pegawai Eksekutif Sains Datuk Dr. Anderson Tiong. Tujuh pengawas ia sarinya dekat bedak cara palanya ngatur pengawas. Mayanya mega, Datuk Hi Chang Ki mendiang ke penerang berkawal engau timbal mensia mayuah dengan sistem talik himat ari sains kelimpah ia belak berkongsi ke penemu engau penelebak sentang pengawak berkawal. Penataya mayanya belak disembulang Direktur Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Samuel Simon engau balap pegawai ari seksyen pengurusan talik himat bahan awam dan penerbitan UKAS. Nakah terdulu berita UKAS Siban kali hari itu bergulai dengan aku, Donny Lang. Berita ke si lagi tahu di pedak dengan semua laman media UKAS yang kau membuat portal ukas.sarawak.gov.my dengan UKAS channel di YouTube. Dikenal ngujung ke berita ngali hari itu, kita yang belah medak pengericah Bazar Ramadan. Kemisi dibuka di Menggeri Kuching tahun itu. UKAS, hashtag berkunci penerang ke aman.